sebagai calon bupati, wakil bupati. Mana persilakan. Sip. Ya. Teman-teman PUC, para wartawan, sampres, hadirin sekalian yang saya hormati dan muliakan. Pertama tentu saya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore yang berbahagia ini untuk berkumpul di silaturahim dan keadaan sehat walafiat. Salam salam senantiasa dicurahkan dengan kita dari Agung dan Masa Muhammad. Jadi keluarganya sahabatnya dan kita sekarang mengucapkan kita berkata. Ini sekalian Pak Yuan dan rombongan selamat datang di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang. Selamat datang di mekanisme penjaringan pendaftaran calon bupati dan daerah. Nah, sekalian seperti sederhana proses ini. Proses ini seperti hanya formalitas. Sepanjang datang nama-nama disambut oleh lagu kadang ini pak kadang ini pak begitu ya kadang ini pak berdiri lagu Indonesia Raya. Kita hadir, kita ada dan Indonesia Raya untuk Indonesia Raya. Lagu PD Perjuangan mengingatkan satu proses politik yang di dalamnya adalah partai yang merupakan yang paling depan dan titik umur di dalam demokrasi. Terus ke belakang pendaftaran dan balik ke sini di sebuah lagu Sang Fajar. Mengatakan, mengatakan, andaikan Tuhan memberikan hidup lebih dari satu, maka seluruhnya hidupku hanya untuk dia yang datang sehari. Andaikan aku diberi hidup 1, 2, 3, maka hidupku semuanya untuk Indonesia. Kalau bapak ke atas di sana, ya, Bu Mega mengatakan politik adalah mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat. Partai adalah wadah perjuangan kepentingan masyarakat. Bapak sekalian, bagaimanapun rekrutmen penentuan siapa bupati, siapa anggota dewan DPR RI melalui PD Perjuangan sebagai wadah perjuangan, bukan partai menjadi tujuan, tapi menjadi wadah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Inilah barangkali filosofis kenapa PD Perjuangan membuka pendaftaran seperti ini. Dipublikasi ke umum, datang dengan apa? Dengan rombongan dan sebagainya. Ini menegaskan PDI membuka pendaftaran terbuka siapapun, kader, non-kader, tokoh masyarakat terbuka surat-suratnya untuk mendaftar PD Perjuangan dengan apa yang saya katakan ini bicaranya. Apa yang dikatakan mutar hidupku, Bu Mega dan sebagainya, itulah tujuannya sekarang. Itu tadi prosesnya proses penjaringan. Hari ini sudah 6 ya? Sudah 6. Enam orang. Dijaring, besok ada penjaringan, teman-teman di sana akan diuji sejauh mana penerimaan masyarakat dalam bentuk survei. Pak Iwan ini kata masyarakat baik atau tidak dari survei yang terjadi. Yang kami uji mengenai ya tentang ideologi kebangsaan, tentang ideologi politik dari perjuangan, tentang konsep pemikiran dari perjuangan, isi otas dan sebagainya, dan tentu nanti akan ditentukan ya pada saatnya kita bulan Juni lah akhir awal kita tetapkan siapa calon dari pdi perjuangan atau bupati dan wakil bupati. Pak Wen ini kader partai, kader senior sebetulnya mas kalian, cuma karena sudah berlaku kan begitu ya. Saya hari ini dia mendaftar ya, saya tentu melihatnya ini sesuatu sebagai aset mas kalian. Kalau besok Pak Iwan surveinya bagus ya berapa jadi bupati ya kan. Kalau bupati dari kader kayak saya
ya apa tahu sendiri lah. Dan tentu itu semua nanti akan, tapi juga semuanya akan diberi kesempatan yang sama. Ya kan saya juga, Arif, daftar, saya juga akan diberi kesempatan yang sama. Ya bisa jauh sekalian, ya terima kasih. Sementara di pertemuan ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Yang saya hormati, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, Bapak Haji Cici Gunadinata. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran beserta seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan. Wabil khusus rekan-rekan insan pers yang alhamdulillah masih setia, yang saya hormati dan saya banggakan. Rekan-rekan pengurus dan relawan Haji Iwan M. Ridwan yang alhamdulillah sudah bisa hadir di sini, yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesempatan bisa berkumpul, bertemu di Aula Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Pangandaran dalam rangka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran yang dibuka oleh PDI Perjuangan. Mudah-mudahan selamanya kita diberikan kekuatan dan kesehatan, dan mudah-mudahan acara pada sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya patuh dan taat mengamalkan sunnahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lebih khusus orang tua saya, guru saya, sahabat saya, Bapak Haji Yorinata, hari ini merupakan hari kebahagiaan yang tidak bisa saya bayangkan sebelumnya. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Haji JJ, saya bersama beliau sejak tahun 2005. Saya jadi Ketua PAC dari Perjuangan Kecamatan Tanggung Jaya. Sekarang tahun 2024, sudah 19 tahun saya bersama-sama selalu mutit dengan beliau. Jadi kalau seandainya saya menyampaikan Pak Haji JJ ini adalah orang tua saya, kakak saya, guru saya, mungkin juga sahabat yang terbaik. Pendaftaran di internal yang dibuka secara mekanisme berdasarkan tahapan oleh PDI Perjuangan, dan hari ini saya mendaftarkan diri yang kelima. Hari pertama Ibu Citra, hari kedua kemarin Pak Haji Ujang Din dan Bapak Lili. Hari ini tadi pagi Pak Arif, dan sore ini adalah saya. Nyalakan. Tetapi ada yang paling berat, daftar. Kadang-kadang tadi juga ada yang menyampaikan, lah orang itu bodohnya. Latur cina apa? Pakai drum band, pakai calu. Saya tadi dengan pagi-pagi, saya hanya ingin diiringi doa. Berangkat dari rumah bersama-sama dengan rekan-rekan yang insya Allah ini rekan-rekan yang hadir di sini adalah rekan-rekan yang kalau dikatakan adalah kader militan, yang bukan kata pastor ini kader karbitan. Lillahi ta'ala, opos tetimulah pokoknya mangkat. Tetapi apa yang sampaikan tadi oleh Pak Ketua DPC, bahwa gambaran pangan ini sudah luar biasa.
Dulu saya 2014 diusir dari Ciamis. Karena 2009 sampai 2014 saya jadi anggota DPR di Ciamis. 2014 diusir dari Ciamis, diberi tugas oleh Pak JJ menjadi ketua DPR itu yang pertama di Pantai. 2015 dilaksanakan pilkada, kebetulan Pak JJ berpasangan dengan Pak Haji Adang dengan tagline yang paling terhebat. Saya bersama-sama beliau dan almarhum Pak Haji Adang membuat fondasi yang luar biasa. Dilanjutkan pada tahun 2020, Pak Haji JJ ini berpasangan dengan Pak Haji Jakni dengan tagline-nya Pangandaran Juara. Jadi kalau sudah pangan hebat, pangan juara, bahkan tadi walaupun kita sebagai kabupaten baru 12 tahun, tetapi prestasi yang luar biasa. Ini mungkin berarti ke depan bagaimana kader PDI Perjuangan bisa melanjutkan. Bukan hanya melanjutkan, tetapi bagaimana mengamankan itu. Pak Ketua, saya dengan kawan-kawan suka berseloroh. Burak, menguruskan Pak Jijik, program-program itu sudah habis. Kebayang nggak, kalau besok Iwan direkomendasi oleh DPP, PDI Perjuangan Kabupaten, mereka jadi kenaon. Kalau saya menjadi bupati, akan saya gratiskan pendidikan atas Pak Jijik. Akan saya gratiskan berobat atas kepada ini. Akan saya gratiskan ambulan dan melahirkan juga atas kepada ini. Termasuk akan saya beri insentif RT RW 5 1% sampai dengan gunungnya di atas kepada ini. Jalan atas tadi disampaikan bahwa 92% sudah selesai. Rumah sakit alhamdulillah, walaupun dulu mungkin saya dengan beliau luar biasa perjuangan, tetapi kita sudah bisa mewujudkan punya rumah sakit yang tadi kategori A min, dan ini sudah luar biasa untuk rumah sakit yang baru. Puskesmas mungkin tinggal sudah mulai dengan jadi karya tahun ini, dan sudah kita bangun semua. Jadi sebetulnya kalau melanjutkan pasca Pak Didik jadi bupati ini berat sekali. Apa yang saya harus kerjakan? Tetapi karena kita tidak boleh berhenti berinovasi, maka setelah kemarin saya Pak Bupati, Pak, jalan-jalan yang belum beres, tetapi itu statusnya adalah jalan desa. Paling yang PR-nya hanya menghiasi adalah yang ditanggul ya. Maka saya bagaimanapun nanti tidak boleh. Yang pertama saya harus melanjutkan dan mengamankan kewajiban saya, kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh kepemimpinan Pak Haji Desa. Karena saya ini kader, tidak bisa berbeda. Yang pertama melanjutkan, yang kedua mengamankan, dan yang ketiga apa yang bisa saya perbuat untuk masyarakat. Ternyata pemerintahan desa, terutama infrastrukturnya, harus banyak mulai intervensi. Ada kadang-kadang salah dari warga masyarakat, terutama yang kurang paham. Pak, jalan masih sekenang rusak, jalan yang harus penduduk rusak. Padahal status jalan itu bukan jalan kabupaten. Berarti jalan desa yang menjadi kewenangan-kewenangan desa. Tetapi mungkin nanti, karena 92% jalan kabupaten sudah selesai, tentunya harus memberikan perhatian terhadap pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Yang kedua, Pak JJ dua kali periode dengan pangandaran hebat, dilanjutkan pangandaran apa? Pangandaran juara. Tentunya inilah yang kemarin diibaratkan kalau membangun fondasi, Pak JJ sekarang sudah membangun fondasi gedung ataupun bangunan yang sangat kuat. Bagaimana melanjutkan gedung ini ke depan? Supaya gedungnya juga kokoh, nanti juga hasilnya cantik dan indah dipandang. Maka saya ada tagline, kalau periode yang pertama menjadi dengan pangandaran hebat, yang kedua pangandaran juara, maka saya tagline-nya menuju pangandaran maju. Untuk apa? Maju bersama, maju kabupatennya, bahagia warganya, minimal bahagia benar.
kalau sejahtera susah, bahagia dulu. Minimal orang punya anak sekolah tidak lagi mikirkan biaya sekolah. Cuman bagaimana pendidikan ini nanti mungkin ke depan tinggal ditingkatkan kualitasnya. Bagaimana pelayanan kesehatan yang sekarang sudah masyarakat enak berobat tinggal daya gerinya, tetapi mungkin pelayanan yang harus nanti kita tingkatkan. Bagaimana sekarang ya dari mulai para kepala desa, perangkat desa, seutik perkubur tenang. Besok kata Pak Bupati, Pak Bupati kan bukan Pak Ketua DPC, dibayar. Sampaikan. Intinya tidak ada bahwa ini adalah tanggung jawab Bupati lama. Tetapi siapapun nanti yang akan jadi Bupati pengurus PJJ, itulah tanggung jawab pemerintah daerah yang dilaksanakan Bupati daerah itu. Dan yang terakhir, karena mungkin Pak JJ 2 periode menjabat Bupati ini masih membangun fondasi yang kuat, dan kita sudah tahu tadi dari paparannya yang luar biasa. Maka ke depan mungkin harus ada perhatian yang lebih terhadap ekonomi. Dalam arti luas, waktu khusus pertanian dan pertanian. Kita punya bentangan pantai 91 kilo. Apakah nelayan hari ini sudah sejahtera? Apakah nanti petani jangan sampai ada kelangkaan pupuk dan sulitnya menerima apa mendapatkan pupuk dengan harga mahal? Walaupun sebetulnya pupuk bukan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, karena semua kebijakan pupuk itu adalah di pusat. Tetapi bagaimana kita meminimalisir itu? Terus bagaimana produksi, hasil produksi pertanian bisa meningkat? Itu mungkin yang nanti harus menjadi bahan untuk menyusun visi, misi, program-program dan juga kampanye. Tentunya tagline-nya tadi panganan hebat sudah tercapai sampai dengan panganan juara. Maka nanti apabila saya nanti direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan, Pangandaran menuju Pangandaran maju. Ya mungkin Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya wabil khusus ini pada orang tua saya. Insya Allah Pak, tadi Bapak menyampaikan hanya kamu sok luar reor, karena terus kita kurus Pak. Insya Allah Pak, saya sudah tidak lagi berpikir apa-apa, tapi bagaimana pengabdian terhadap masyarakat ini yang harus di nomor satu. Tetapi ada juga di pundak saya bahwa saya adalah kader PDI Perjuangan yang kata Mang Suleng bukan kader kandidat. Berarti ada kewajiban bagaimana menjaga marwah PDI Perjuangan di Kabupaten Pangandaran. Tetapi ada yang paling berat Pak. Bapak dua kali jadi Bupati diusung oleh PDI Perjuangan. Dari mulai 7 kursi, 8 kursi, naik 15 kursi Pak. Kemarin pemilu yang paling brutal dan barbar saja, alhamdulillah partai-partai lain menyatakan tidak, tapi kita masih bisa naik. Ini yang berat lagi. Maka saya mendekatkan, walaupun apapun yang terjadi, kita tetap harus solid. 16 kursi ke depan, nggak tahu deh. Mudah-mudahan Haji JJ ulah main di Pangandaran. Tentunya kita beri kesempatan beliau nanti ke gubernur atau ke wakil gubernur. Tentunya beliau adalah ketua DPC yang sudah lama, beliau juga harusnya sudah ada di DPP. Karena kalau melihat prestasi, tinggal ujiannya adalah Pilkada tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November besok. Rekan-rekan siap berjuang bersama-sama? Tuntas? Biasa, tulis silah, catat silah. Kasbon. Terima kasih Bapak dan Ibu, Habib Susus, Pak Ketua, rekan-rekan pengurus DPC dan anggota fraksi. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah saya selalu diberi semangat, semangat untuk mengabdi, semangat untuk berjuang, semangat untuk memajukan Kabupaten Pangandaran. Amin.
menuju Pangandaran maju, maju bersama, maju kabupatennya bahagia warganya. Amin. Hatur nuwun, kira sakedos ditutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Anda sudah sebelah sini, sudah sebelah situ terkabagian kan caranya? Saatnya orang Mandalia pada yang sekarang bagian. Ayo kompanya ke ya. Harus menang kan? Siap? Very good, siap? Siap! Itu ya, ayo kemenangkan terus. Ya, kemenangkan terus. Ya, saya kira kan gini, kemajuan ke depan tergantung bagaimana Bupati ini memahami persoalan masa ini dan menyiapkan persoalan masa. Bapak, yang pertama AGG dengan bahagia panganan semua. Karena kita hebat, maka menjadi panganan juara. Walaupun usianya masih muda. Berikutnya Pak JJ dengan Pak Jangdin dengan pengantin juara kan. Dan faktanya bahwa walaupun kita ada pandemi COVID kemarin, kita kalau lihat data-data itu bukan dibuat sendiri loh. Data-data dan 20 kabupaten kota Jawa Barat kita urutan ketiga tertinggi itu adalah data BPS. Bahkan dari data kementerian. Maka saya kalau nanti ditunjuk dan rekomendasi tentunya bagaimana nih paling bawah ke depan 5 tahun Pak JJ atau periode pertama dengan paling hebat periode yang kedua dengan paling juara, maka saya ingin membawa Kabupaten Pangandaran dengan menuju Pangandaran maju, tentunya majunya maju bersama kalau seseranganan maksudnya maju bersama dengan bahagia warganya ya, maju kabupatennya bahagia warganya. Itu mungkin dari tagline saya dan itu akan dilakukan apabila nanti saya direkomendasi menjadi bupati ataupun wakil bupati oleh DPP PD Perjuangan yang akan dibuat untuk nantinya visi misi program-program dan janji-janji kampanye ke depan. Program unggulannya Pak? Ya? Program unggulannya untuk masyarakat? Tentunya kan kita nggak bisa lagi menghindari apa yang sampaikan tadi. Pertama, tidak ada satupun bupati yang tidak mungkin melanjutkan program-program peninggalan lagi. Dengan program-program peninggalan, program-program yang pro-rakyat. Apalagi saya, kader PDI Perjuangan, yang notabene tidak akan mungkin saya meninggalkan dan merubah. Maka saya sampaikan kewajiban saya bila nanti direkomendasi adalah satu melanjutkan, dua mengamankan dalam arti luas ya, mengamankan dalam arti kan begitu. Terus tentunya ada masih kekurangan. Contoh. Pendidikan sudah gratis, orang tua tidak bayar. Pertanyaannya kualitasnya sudah bagus belum? Kan itu. Saya ini latar belakang guru, saya tahu bagaimana sekarang kualitas pendidikan di Pangandaran. Belum ada penyolan, padahal sudah dikatakan 2 periode. Kan begitu. Jadi, saya melihatnya begini. Berapa persen lulusan SLTA dari Pangandaran yang diterima di perguruan tinggi negeri? Itu saja persentasenya dari yang melakukan tes. Yang kedua, masyarakat tidak lagi bingung apabila sakit. Masih ada juga pelayanan di puskesmas yang keterlaluan. Betul? Kadang pas pasien masuk ke puskesmas ditanya, nggak punya BPJS. Padahal programnya adalah bagaimana berobat gratis. Maka mestinya tidak lagi pasien datang ditanya BPJS atau punya atau tidak. Tetapi layani dengan baik persoalan belum punya BPJS kewajiban pemerintah daerah. Karena sekarang di bawah BPJS ada program Kertawaluya bagi warga masyarakat tanpa terkecuali yang tidak mampu. Maka diberikan BPJS yang gratis. Mungkin preminya dibayar. Pendidikannya dibayar oleh pemerintah daerah kan? Nah, nanti dulu ya. Nah, yang sekarang menjadi keluhan kan adalah pelayanan kesehatan. Maka kewajiban yang nanti setelah Pak DJ membuat dasar bagaimana menyelesaikan perubahan
bagaimana membangun puskesmas yang bagus, bagaimana membangun rumah sakit yang bagus, maka bagaimana kewajiban siapapun penerusnya, terutama saya diberi kepercayaan, saya akan satu saja pelayanan kesehatan itu yang akan menjadi utama, supaya tadi masyarakat bahagia, kan gitu ya.